Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di sebelah Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hari Minggu nih, di tanggal 7 Januari. Nah, kebetulan ada yang beli Meta Quest 2 yang 128 GB. Nah, enaknya beli di Gearshop ini ada garansinya. Jadi garansinya 3 bulan, servis sama spare partnya gratis, dan bisa diklaim di semua cabang Gearshop. Nah, nanti kita tes dulu nih barangnya seperti apa. Barang laki sama ada juga ajat. Nah, ini download dulu aplikasi Meta Quest ya, buat biar bisa akses ke Meta Quest-nya. Oh, bisa download sini gratis, bisa ada yang beli ya? Iya, betul, Pak. Yang gratisnya itu tinggal kita download. Nah, sekarang kita unboxing nih Meta Quest 2-nya, 128 GB. Masih segel, guys. Sip. Aman. Sama siapa namanya, A? Adirham. Adirham rumahnya di mana? Di daerah mana? Pesanan Tapani. Pesanan Tapani. Kelas berapa sekarang? Kelas 3 S? 3 SD. SD. Oh ya, SD. Kita unboxing-nya. Kita buka ya. Seneng gak ada beli ini? Eh, bilang apa dulu dong? Bilang kayaknya. Ini kayaknya. Sip, mantap. Dibuka dulu nih barang baru. Nih, bos. Wah, masih baru ya? Baru, bos. Tuh, garansinya servis sama spare partnya 3 bulan. 3 bulan, aman. Gratis, bisa diklaim di semua cabang Gearshop. Misalkan lagi di Jakarta, lagi di Medan, lagi di Bali. Asal di sini ya? Bisa, Pak. Nanti bukan ada buka lagi. Di Bandung. Nanti di Summarecon Mall. Di dekat Masjid Raya Al-Jabar, nanti buka lagi. Oh, ini jalan ya. Kelengkapannya di ujung, dicium dari ujung. Harumnya. Baik, dapat apa aja nih kelengkapannya, Om? Nih, ini kita lihat. Nah, dalamnya ada apa, Om? Bismillah. Oh, ini charger. Adaptor. Tipe Type-C. Ya, betul. Bagus, siap. Oh, ini ya, dulu mah enggak dapat ini, Pak. Dulu ada apa ya? Cuma USB aja. Manual book, bos. Hmm, sip. Udah ada baterainya belum nih, bos? Di dalamnya. Bentar, bos. Nah, ini, roller coaster. Jadi nanti... Ini untuk di sebelah... Mana ya? Sebelah... Yang kayak gini nanti. Oh, kanan. Ada R. R. Oh, ini R. Nah, R. R nanti bingung R. Gimana. Ini left. Ngeblur. Kayak gini. Sok, bangga. Nanti gini pakainya, bos. Ini pakai baterai casan atau baterai biasa? Ya. Dibuka dulu. Biasa. Ini tutupnya. Iya, biasa dibuka ya. Tadi. Itu pakai baterai apa? Pakai baterai. Nah, ini apa nih baterainya? Baterai jam dinding warnanya. Jam warna. Beda-beda. Lebih pendek. Lebih ya. Pendek. Ya. Oh. Di ya, dicabut. Kayaknya. Nah, set. Nah, online nah, langsung. Masih original. Civil Dream. Masih aman. Satu lagi. Boleh, silakan. Mau nanya kalau yang Naruto yang koleksi ada koneksi. Ada yang ini dulu ya, guys. Ada apa nih isinya? Ma, ini ya buat iya tah, nanti. Kalau pakai kacamata tah. Nyeset. Oh, kalau pakai kacamata biar jaraknya lebih jauh, Pak. Oh, pakai ini. Gimana fungsinya? Nanti ditempelin di sini. Jadi biar ada jaraknya nanti. Oh. Bisa ya. Bisa ya, kan ini. Langsung unboxing kan biar tahu nanti posisinya gimana caranya. Betul. Pasti kan penontonnya lihat ya itu gimana kacamata ini itu ditanyakan. Nanti kita pasang nih. Terus sama ada ini alatnya, bos. Nah. Kayak gini teman-teman, ini lensanya. Di dalamnya. Keren. Lensanya masih aman. Masih aman. Coba dibuka. Masih ada goretan atau apa? Dibuka. Dibuka aja.
sip. Herangnya. Nah, aman ya, enggak ada goresannya, satu. Satu lagi. Aman ya, tuh masih baru, Bos. Nah, sip, aman, enggak ada goresan, aman. Sip. Saya pasang langsung gitu. Oke. Mantap, saya bakal rancang. Terasa udah ada batasnya. Saya intip dulu. Diintip. Nah, udah nyala nih. Lagi update dulu ya nanti. Depannya nggak dibuka ya itu Maya. Oh, ya, gitu aja ya. Ya, ya udah nggak sabar pengen main nak. Jadi nanti bikin ini bikin area misalnya berdiri, bikinnya yang gede, bulatannya. Biar kalau keluar garis mati sendiri pak di layarnya. Nah ini kita spill harganya. Untuk Oculus Quest 2 ini yang 128GB di GSOP sini dibanderol dengan harga 4950 dan yang 256 di 5850. Ini bergaransi ya. Jadi kalau di toko-toko online ada yang lebih murah mungkin garansinya berbeda teman-teman. Masa garansinya kalau di GSOP itu ada 1 plus 2 bulan servis dan spare part ya. Jadi aman ya kalau di GSOP beli, insyaallah secara klaim garansi itu enggak ribet teman-teman. Benar-benar masuk ke dunia itu pak. Coba A, coba A. Widih, wede, keren banget A. Nah, bisa diatur ya untuk kekencangan tali kepalanya tergantung size kepalanya teman-teman. Jadi dewasa sama anak-anak juga. Oke, aman. Nanti bisa digeser-geser. Ini untuk tampilan kanan. Keringetan device. Ya, dibuka dulu aja. Kalau belum ya. Kelas 2. Keringetan ya. Ya nanti jangan lebih dari sejam katanya. Omnya dengar tuh ya. Si matanya ini nanti bercek. Jangan begitu. Nanti saya kan saya hapus dulu kan katanya. Bercek itu kan. Maksudnya di. Nah ini udah dipasang nih. Silikonnya. Jangan terlalu jauh itunya. Coba pijit yang ini. Tembak ke situ. Tembak gitu. Muterin. Sini ke bawah. Nembak ini guys. Muterin. Bisa enggak? Nah, gitu. Ah, ya. Tambahin garisnya. Nah, dibulatin. Jangan terlalu jauh. Nah, sip. Nanti dia langsung berubah jadi ruangan. Ah, ya. Oh, ini dari situ ya. Terus. Ya, belum. Belum jadi ruangan belum? Jadi di mana sekarang kalian? Jadi apa? Udah berada di mana? Apa ya bebas pak di rumahnya? Ada minimal yang ya yang beda gitu. 2 meter cukup nggak? Nih. Udah mulai seneng nih. Main gorila. Itu muncul benda tadi kan? Kayak berada kayak dalam gamenya aja pak. Jadi game Gorilla itu kayak loncat-loncat gitu pak. Oh, baru udah main buat ini. Udah main buat ini. Hei, bawa pulang Meta Quest ya ke rumah. Tapi nabrak pak. Masih banyak pak, terus jalan masih ya.